Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai tanggapan Pansus LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022, Ketua Pansus 1 LKPJ Wali Kota Jambi meminta Wali Kota Jambi untuk mengevaluasi Kepala Inspektorat Kota Jambi. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Kamis 13 April 2023, Pansus 1 LKPJ Wali Kota Jambi menyampaikan langsung kepada Wali Kota Jambi mengenai permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketua Pansus 1 LKPJ Wali Kota Jambi, Muhili Amin, menyampaikan bahwa ada beberapa hal permasalahan yang harus diselenggarakan Wali Kota Jambi. Salah satunya ialah persoalan Kepala Inspektorat Kota Jambi yang beberapa waktu lalu, para pegawai inspektorat menyampaikan langsung kepada dirinya, maka dari itu dirinya meminta agar Wali Kota Jambi segera melakukan evaluasi Kepala Inspektorat tersebut. Mohon minta agar dievaluasi. Saya rasa demikian, itu yang merasa penting, ada beberapa hal yang tadi itu yang kata supaya Sandi, Jek TV, melaporkan.